melepas semua rasa yang selalu ingin membanding-bandingkannya dengan anak yang lain. Membandingkan secara fisik maupun secara kepribadian. Ya, jadi ini yang nggak boleh kita lakukan. Nah, kadang ada orang-orang tua yang di rumah itu kadang-kadang, ya kita ya, kalau sedang istilahnya tidak terkontrol begitu, kadang kita bilang, kamu itu loh nggak seperti kakakmu sih. Kamu kok nggak seperti temanmu ya, gitu ya. Kamu kok tidak seperti ayah waktu kecil gitu. Nah itu kalau kita membandingkan anak, di situ ada makna tereksplisit bahwa kita itu sedang merendahkannya. Gitu. Jadi ketika kita membandingkan anak dengan orang lain, berarti bersamaan dengan itu kita sedang merendahkannya. Karena kita tidak mengakui dirinya anak itu. Gitu. Kan kalau membandingkan itu kan secara konsekuensi logis berarti kita sedang membandingkan mana yang bagus mana yang buruk, mana yang jelek mana yang tampan, itu membandingkan. Akhirnya kita merendahkan diri anak. Nah ini yang patut kita waspadai ketika orang tua sedang mungkin tidak emosi dengan kondisi anak atau dengan perilaku anak, jangan membanding-bandingkan. Karena ya tadi itu di awal, setiap anak itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan itu menjadi modal dasar dia ketika dia akan menjalani kehidupan. Gitu. Nah, apa bahayanya ketika kita sering membandingkan anak dengan orang lain? Yang pertama itu merendahkan tadi itu efek side effect-nya. Nah, dalam jangka panjang, kalau kita kemudian sudah terus-menerus membandingkan anak dalam jangka panjang, maka anak ini di kemudian hari nanti, dia tidak memiliki kepercayaan diri yang bagus. Gitu. Dia tidak memiliki kepercayaan diri yang bagus. Karena dia akan terus bercermin ya dengan bayangan orang lain. Gitu. Dia akan terus bercermin dengan orang lain. Dia akan melihat orang lain kok lebih hebat dari aku begitu. Nah ini bahayanya. Kalau kepercayaan dirinya tidak tumbuh dengan baik, otomatis nanti ini bermasalah dengan interaksi sosial dia dengan teman-temannya. Dia akan bermasalah dengan bagaimana dia menghargai orang lain begitu. Dia akan bermasalah dengan prinsip hidupnya gitu. Akhirnya kalau nggak orang-orang yang tidak percaya diri lagi, akhirnya dia mengikuti ini A, B, C, D lah. Gitu. Kalau dia tidak percaya. Nah, ini yang berbahaya gitu ya dari efek daripada membanding-bandingkan anak.